subscribe ya, bestie. Ih, zaman sekarang orang tuh macam-macam ya, kemana-mana pakai perhiasan, tapi hutang 100 ribu aja dari 9 bulan yang lalu belum dibayar. 9 bulan loh, 9 bulan. Kalau orang hamil mah anaknya udah lahiran, udah bisa umroh kali itu bayi. Heh, zaman sekarang emang susah ya nemuin orang baik, gak ada orang yang ikhlas minjemin duit. Perkara 100 ribu aja diinget-inget mulu. Kaya bukan orang kaya aja, anggap saja sedekah ke orang miskin kaya saya mah atuh 100 ribu gak ada apa-apanya bagi orang kaya mah. Zaman sekarang orang miskin kemana-mana pakai perhiasan ya, aduh ngeri, ngeri, ih ngeri saya mah. Terangkanlah. Ini bu, 100 ribu yang waktu itu, maaf ya, saya baru bayar. Oh, gak apa-apa ibu, gak apa-apa, ambil aja buat jajan si Joni. Maaf ya bu, saya sering nyakitin hati ibu, saya sering nyindir-nyindir ibu di status WhatsApp saya. Minal izin wal faizin ya bu. Bu, kan belum lebaran, kok udah pada minta maaf? Umur itu gak ada yang tahu bang. Oh ya udah deh bu, saya juga minta maaf ya. Saya banyak dosa sama ibu-ibu di kampung ini, maafin ya. Kan abang seharian cuma dagang sayur doang, layanin pembeli, dosa apanya coba? Abang kan kerja, dagang, kerja itu ibadah loh bang. Ampun deh bu, saya minta maaf. Ayam yang suka ibu beli di sini sebenarnya ayam tiren yang udah mati dari sebulan sebelum dijual.